Apa saja yang akan Anda dapatkan nanti ketika Anda itu mengikuti pelatihan guru sejati level 2 ini? Nah, semua akan saya jelaskan ya dalam video ini. Jadi simaklah sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera dan semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi bersama saya Abah Romdoni ya. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar pelatihan metode guru sejati yang level 2. Nah, apa sajakah nanti yang akan Anda dapatkan ya? Jika Anda itu mengikuti pelatihan ini, ya mengingat memang ada maharnya ya, ketika Anda itu mengikuti pelatihan ini. Nah, langsung saja untuk yang pertama adalah nanti ya tentu saja adalah materi baru yang akan Anda dapatkan ya. Di mana untuk materi nanti ya itu ada materi peningkatan energi. Nah, di mana dalam materi peningkatan energi ini ya Anda ya itu bagaimana caranya ya memperbesar ya wadah energi ya guru sejati dalam diri Anda. Nah, lalu ada cara ya mempercepat pengembalian ya, pengembalian penuh ya energi guru sejati atau mengisi ulang energi guru sejati Anda ya dengan cepat. Insyaallah seperti itu. Dan nanti ada beberapa laku tirakat ya yang bisa memperkuat energi guru sejati Anda. Nah, lalu materi yang kedua adalah terkait air doa. Nah, air doa ini ya nanti akan ada 3 bagian. Nah, yang pertama adalah membuat air doa untuk penyembuhan diri sendiri. Lalu air doa untuk penyembuhan kepada orang lain. Lalu ada air doa untuk penetralisir energi negatif. Dan yang terakhir, air doa untuk pagar gaib. Nah, untuk materi-materi yang sudah saya sebutkan tadi, ya, tentu saja materi yang sangat bagus ya, dan menarik untuk dipelajari. Nah, lalu yang kedua, terkait apa yang Anda dapatkan nanti adalah pelatihan langsung atau live dengan saya. Entah nanti lewat live YouTube atau lewat video call WhatsApp ya, atau lewat Zoom. Nah, ini juga bisa. Nanti saya lihat yang cocok itu pakai yang mana gitu ya. Lalu hal penting yang akan Anda dapatkan ya untuk yang ketiga adalah peningkatan kemampuan dalam diri Anda. Nah, seperti yang saya katakan ya, bahwa target pelatihan ini ya untuk membuat Anda itu bisa ya memiliki kemampuan terapi guru sejati yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Harus ada peningkatan 3-5 kali lipat. Nah, tentu saja itu peningkatan yang sangat besar gitu ya. Nah, lalu yang keempat adalah kepercayaan diri yang lebih ya tinggi dari sebelumnya. Ya, ini tentu saja adalah hal yang sangat wajar gitu. Karena kemampuan Anda ya meningkat
pasti kepercayaan diri Anda ini ya dalam mengobati pasien nanti ini akan jauh lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah yang kelima ya, kesempatan untuk naik ke level selanjutnya atau ke level 3. Ya, jika nanti saya adakan pelatihan level 3 ya, maka Anda yang mengikuti level 2 ini yang berkesempatan untuk ikut selanjutnya. Nah, saya rasa 5 hal ini yang merupakan keuntungan ya, yang sangat luar biasa jika Anda itu mengikuti pelatihan Guru Sejati level 2 ini. Ya, malah bisa saya katakan itu jauh lebih besar daripada mahar yang Anda keluarkan. Karena memang mahar yang saya patok itu bukanlah untuk mencari keuntungan saja ya, atau apapun itu. Nah, mahar ini hanya untuk menarik ya keseriusan peserta saja. Nah, jadi paham ya? Jika ada pertanyaan atau Anda ingin mendaftar untuk pelatihan level 2 ini, silahkan Anda bisa langsung menghubungi ya dengan Mas Adi, asisten saya. Nah, untuk nomornya sudah saya cantumkan dalam video kali ini. Nah, lalu jangan lupa ya, Anda untuk subscribe ya, channel Abah Ramdhani ini. Karena masih banyak sekali ya, video menarik yang saya ingin Anda lewatkan. Saya Abah Ramdhani, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Allah ya Rahman ya Rahim.